disambut dengan para supporter dan adik-adik. Game pertama kali ini Jilong pakai Lemon. Kebalik, maksudnya Lemon pakai Jilong ya guys ya. Erki Hoshi versus alter ego Isprot. Gila, Lemon pakai Jilong buat counter pani adik-adik. Kelas emang. Udah bakar menyan belum bang? Belum. Gua nggak dukung RRQ, gua dukung IPOS. Kenapa bang? Karena pendukung RRQ sedikit. Masa gua buat konten yang nonton cuma satu orang dua orang. Tukang somai kecebur got. Lemon is real. Mendapatkan prize blood. Kelas. Muka lo kecilin bang. Masa segini kegedean? Rasi apa yang dilakukan tukang somai kecebur got lagi adik-adik. PYN guys, PYN lagi dan lagi ngetrol. Ya ampun, 2 lawan 1 kalah co. Aduh, PYN, PYN. Ciliboy kemana bang? Ciliboy pemain cadangan adik-adik. Nanti masuknya di babak kedua. Ini yang pakai Pani siapa ya? Kides. Ini jungler dari MDL bukan sih? Wah, Paninya B aja sih. Masih jagoan Pani loh bang. Ya. Prediksinya bang, game pertama ya jelas yang ada yang ada Lemonnya lah. Yang ada Lemonnya menang, cok. Kenapa bang? Karena dia alien dan manusia. Aduh, alter ego nurunin player-player MDL ya guys ya. Tukang somai kecebur god. Gila, modal ulti cok itu paninya. Gue juga bisa panik gitu mah cok. Albat mencoba untuk mencuri satu buah purple buff milik seorang Pani. Albat, gimana itu buffnya malah dikasih. Ya ampun, rusuh doang dibalikin langsung mati. Bot GG lo bot. Sarkas lo bang, emosi gue emosi. Ngelag Guntulu don, pala lo ngelag lah. Ngelag bang, kagak. Otak lo yang ngelag. Albat rusuh doang dibalikin keadaannya langsung modar ya. Albat sang top global retribution, apakah dia akan membuktikan bahwa dia adalah memang raja dari segala raja. Nice rest, turtle didapatkan. Retakan itu, tarik jambak wet. Nice, gila kelas ya guys ya. Lemon mendapatkan 2 kill. Emang GG gaming adik-adik. PC kentang sembarangan. Ya ampun, Udil, Udil. Si Udil ultinya buat kabur doang, parah men. Del ada niat out nggak dari alter ego? Gua mau masuk nih alter ego lah. Mau pakai Yudora di alter ego gantiin Udil di mid laner. Streaming lo telat 3 jam bang, telat 24 jam. Ini permainan kemarin ini, gua ulang lagi. Blok. PYN ceknya rumput, nah gitu kan ada. Gak seru bang, gak seru anjir. Gak agresif timnya cong, gak ngewar-ngewar. Lag deh mulu, apanya sih yang lag? Otak kalian kali yang lag ya. Prediction para talent, para caster. 3 RRQ, 3 alter ego. Ya jelas RRQ lah yang menang cok. Selama Lemon main di ajang turnamen manapun pasti auto win RRQ. Lemon lihat kamera ke Lemon dong. Ah ini kameramennya nggak bisa main cok. Di mid nggak ada perang, malah di shootnya di mid. Udah tahu Lemon lagi buy one sama seorang Pai di bottom lane nggak di shoot. Parah mid. Masih GG Pani lo bang ya. Aduh ini Paninya rada-rada ya guys ya. Rada-rada darat coy. Gila PYN hilang.
Bayangin di tusbol udil, dilelepin, dicolok sepani langsung retak jebar min. Kali ini Turtle yang ketiga sudah muncul. Albert sang top global retribution kali ini mendapatkan gangguan dari naga hitam, dikeluarkan Pai, belum turun dari atas awan, dan benar saja looking for ngicrit. Oh my god, Albert tertake down, tapi kali ini Lemon ngamuk mencoba untuk membalaskan dendam dari seorang Albert. Lemon berhasil menebangkan seorang Udil. 3-1, adil nggak bang? Nggak, rugi. Kenapa bang? Karena Albert yang mati ya guys ya. Jungler itu, hero jungler kalau tertake down itu ibarat 1-4 ya guys ya. Rugi bang berarti Ricky, rugi. Rugi bandar. Jay Asier, halo Jay. Bagusan kaca Joker ya. Kar. Lag burik bang, burik. Biji kau burik. Bat Turtle itu buruk, keburu jadi Lord itu Turtle-nya. Aduh, mayan Turtle. Bang, belakang lo ada betina bang, mana? Hilangkan begitu saja. Mereka akan sangat-sangat terekspos untuk Pak Kumpul Serangkit dan bakal invasi lakukan. Udil! Gak seru bang, RRQ udah pasti win. Ya udah pasti win, makanya gue juga nontonnya gak seru ini. Udah pasti win ini cok. Soalnya player-player alter ego, player-player MDL. Astaga Albert, ngapain masuk ke tower cok? Where are you doing? Albert masuk ke dalam tower, rela menumpahkan seluruh bijinya ya guys ya. Albert. Emang Albert tuh nggak cocok pakai hyper yang tipikal ke arah tanker ya nggak sih? Albert tuh cocoknya pakai hero pembunuh ya nggak sih? Untuk alter ego esports kebalikin keadaannya atau setidaknya menyamakan kedudukan mereka nantinya dari segi ekonomi. Suruh Albert hyper jilong bisa bang, bisa sih. Facecam lo matiin aja bang, mengganggu penonton. Resolusi sudah tinggi, muka lo tetap ngeblur bang. Efek ini guys, efek apa bang? Efek faktor U. Albert kali ini mencoba untuk mendapatkan blue buff seorang kids. Oh my god, Pani tanpa blue buff, apa yang dilakukan seorang Rasi maju ke area depan sekaratul maut. Udil Blazing duet retak ya guys ya. Udil maju untuk mati adik-adik. Wah ini mah udah nggak seru bang, nggak seru gua nontonnya juga guys. Nggak ada perlawanan adik-adik. Udil udah tua bang, udah tua Udil cok. Skylar. Gua pingin lihat RRQ versus Ipos. Kenapa bang? Karena si juara M1 mau ngelawan si Badut katanya. Julukannya kayak gitu. RRQ selalu dibilang Badut terus, sudah. RRQ sudah mendominasi dari mid lane perbandingan 1000 gold dan sedangkan kita bisa menyaksikan 1000 gold juga di arah gold. Albert sang top global retribution kali ini lordnya setengah darah lagi, ternyata tidak ada kontes ya guys ya. Albert begitu sangat nikmat mengeksekusi lord. Ah nggak seru sumpah cong, nggak ada tegang-tegangnya gua nonton juga. Paninya nggak bisa bususut bang, nggak bisa. Mati sama Lemon juga cong paninya. Eh lihat dong Lemon cok kamera. Wah gila itu paninya sekarat ya. Lemon Urpi kemana bang? Rehat. Ini mah alter ego auto nggak lolos playoff sih ini. Alter ego sama siapa bang? Alter ego sama Ipos nggak lolos playoff. Oh my god, lihat PYN maju ke arah depan, siapa yang dijambak, siapa yang dikowet. PYN belum mengeluarkan ulti, bususut, blazing duet.
Blazing duet Skyler. Ya ampun, dari kemarin loh coy dia pakai Cloud si Skyler terus ditahan ultinya coy. Utama mereka di atas ke-12 nanti yang menjadi perhatian dari seorang Albert itu sendiri. Iya, Texan yang udah sangat amat mengerikan kalau kita ngelihat ke Lord, bukan Lord. 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 Lemon sih ini gue yakin MVP-nya ya guys ya. 402 dari segi KDA ini ngebuat dari seorang Lemon MVP by Om Wawa. Kenapa Bang? Udah 4 kill paling banyak Lemon. Albert aja belum nge-kill coy. Jungler belum nge-kill Paramid. The real Albert pakai hyper tipikal ke arah tanker mah jadi apa ya? Jadi mandul coy, enggak nge-kill, nge-kill, enggak banyak kill, enggak banyak apa namanya? Garuk-garuk jambak-jambak. Hanya pasang badan doang coy, hyper hyper tank kayak gitu. Pai Blazing duet Lemon. Oh my god, Lemon hampir tadi menumbangkan seorang Udil namun sayang rasinya yang malah ditumbangkan adik-adik. Ah, dalam dengan pencet tombol surrender yang sih. Udah enggak ada perlawanan lagi coy, sumpah ini udah the real win sini. Udil, apa yang dilakukan Udil adik-adik? Combo apa yang dilakukan Udil? Belum mengeluarkan combo ulti udah meninggoy Barmin. Lihat paninya guys, lihat paninya coy. Ini mah player-player MDL nih, Rasi, Kids, Rigel. Udil doang sama Pai. Ya susah gendongnya juga. Somanya 10.000 bang, udah habis, telat ente, ente kadang-kadang ente jam segini pesen somai. Pagi jualan somai, siang jualan nasi goreng, malamnya jualan bubur bang ya. Lord yang kedua begitu sangat nggak ada apa namanya, nggak ada apa, nggak ada perang retribution ya. Suruh AS suren aja bang sampai gitu 2 biar langsung 2-0 ya, harusnya sih kayak gitu. Ini mah nggak bakalan bisa 3 match ini, 2 jendol jual jendol terus ini error gini. 100% win rates, gila kelas, kayak RRQ Akira kemarin MPL Brazil ya gak sih. Itu paninya mondar-mandir potong minion gitu doang coy. Apakah si Lemon akan mendapatkan kill lagi ya guys ya? Blazing duet combo ditarik di jambak koet retak, jangan end siksa dulu ya gak sih. Bususut apa yang dilakukan seorang Pai seorang diri. Oh my god, Pai hilang, mana itu Pani cok, mana si Kids, katanya dia paninya top global nomor 1 di MDL. Ya ampun Hilda, memasrahkan ke Hilda. Ya ampun guys, Hildanya udah nggak bisa nahan damage lagi. Oh my god, Lemon everybody, lihat Rigel, wah gila kelas. Lemon one stop football adik-adik, looking for double kill Lemon. Bukan bencana lagi Rigel Mas, ini mah udah Udil seorang diri. Oh my god, Pai maju ke depan mencoba untuk mempertaruhkan harga diri dan keperawanannya. Blazing duet retak ya guys ya, nggak seru. Gak seru bang, gak ada, gak kelihatan ada tantangannya cok. Santai banget lo gak ngekill ya Albert ya. Anjir cok, Albert gak ngekill ngamuk-ngamuk guys. Santai banget, makanya lo jangan mau jadi jungler-jungler yang tipikal tank. Albert ngamuk guys, gak ngekill. Serius bang, iya. Katanya anjir gua belum ngekill, kenapa di end, kenapa gak siksa dulu katanya. Duh Albert kasihan guys, jungler RRQ Hoshi Albert belum ngekill. Lemon aja one stop football bantai-bantai. Tuh Albert protes guys. Albert protes katanya gua belum ngekill. Udah bat yang penting win bat. Aduh anjir cok, Albertnya kenapa sih bat? Udah bat nggak apa-apa bat, ngekill juga bat. Yang penting Lemon one stop football lah. Lemon udah ngekill 5 cok, kelas. Albert ngamuk cok. Sabar bat ya.
Nantilah lo pakai apa, pakai pakai panilah sekalian.